Hi guys. Okay, bertemu lagi kita dalam YouTube channel Mawi TV. Okay, untuk petang ni hari hujan sebenarnya. Aku selalu waktu-waktu macam ni mungkin tengah balik mengayuh basikal lah kalau ikutkan rutin harian. Tapi hari ni sebab hujan. Okay, kau orang dengar ke bunyi hujan menitik kat bumbung ni? Okay, kalau dengar tu ada antara salah satu kelemahan yang terdapat dalam Honda City generasi GM 6 lah dia panggil, ataupun Honda City generasi keempat, di mana bumbungnya agak tak kedap bunyi terutamanya bila hujan rintik-rintik tu dengar tek 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 tu kan. Okey, tapi kalau hujan lebat sebenarnya dia tak dengar pun, cuma kalau hujan rintik-rintik ni lah okey, mungkin dia kuat sikit bunyi dia. Okey, selain waktu-waktu macam ni aku akan berkayuh. Okey, sekarang ni dalam hampir 6.5 lah nak cakap. Okey, jadi disebabkan gegar ke? Okey, jadi disebabkan hujan aku tak tahu nak buat apa, jadi aku buat video lah. Okey, untuk makluman kau orang, okey, hari tu kan aku dah cerita tentang aku tak jadi beli X50. Okey, aku dah cerita dah proses dan masalah tu semua. Okey, dan ada dua benda yang aku tengah tunggu untuk disettlekan. Okey, pertama adalah refund daripada pihak bank tentang aku punya bayaran yang aku dah masukkan ke dalam aku punya account loan kereta ni lah. Okey, yang keduanya adalah tunggu refund untuk booking daripada pihak Proton. Okey, aku nak bagi tahu kat korang, pada hari Khamis lepas, hari ni dah hari Rabu, hari ni hari Sabtu, Khamis lepas pihak bank dah masukkan aku punya refund dalam akaun. Okey, untuk makluman yang aku pergi ke bank pada hari Isnin. Okey, pagi Isnin tu aku pergi, aku punya IC, dia semak, dia tengok aku punya tu, dia keluarkan statement aku punya bayaran tu. Okey, jadi aku dah tak perlulah bawa bukti-bukti lain. Sebenarnya aku bawa jugalah aku punya statement pembayaran tu, tapi mereka tak perlukan. Okey, mereka dah keluarkan statement daripada dia punya sistem. Okey, cuma mereka minta aku buat satu surat lah, senang cakap. Okey, macam pemberitahuan bahawa apa masalah yang aku akan hadapi. Okey, dia cerita juga masa aku tengah jumpa tu, dia explain kat aku juga situasi aku ni agak rare sebab jarang berlaku benda-benda macam ini. Jadi peluang untuk dapat balik duit tu adalah tipis. Dia kata kalau kes penipuan ke yang tu, dia mungkin minta report polis, tapi sebabkan aku ni pula tak dikira penipuan lah. Okey, bukan hal-hal penipuan, jadi dia kata kemungkinan tu susah sikit nak dapat. Yang kemudiannya aku ni tak ada bukti lah, senang cakap, sebab aku dah thumbprint, aku dah sign borang tu. Okey, tapi tak sempat ambil semua, dah kita orang dah bincang untuk proses pemulangan lah kereta tu yang aku dah serahkan semua tu kan. Okey, jadi dekat situ tak ada apa-apa bukti ya. Sedangkan yang penjual kereta ni pun, okey, pemilik yang ambil kereta aku ni pun, aku tak tahu dia punya company tu apa pun. Okey, sebab yalah aku kan berurusan dengan pegawai daripada SA daripada Proton, beri orang yang recommend kan. Jadi aku pun tak tahu, aku tahu nama dia je. Okey, kemudian aku ada nombor telefon dia, kebetulan dia pernah call aku pasal dia kata nak top up 3000 tu kan. Okey, jadi aku pun, apa yang aku buat masa kat bank tu adalah perlu isi surat tu nyatakan apa berlaku, nama dealer, nama siapa yang aku jual, bila, jumlah, bla 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 kan. Jadi kat situ aku kena lincah lah berfikir. Jadi apa yang aku buat adalah aku ambil nombor telefon tu, aku cari dalam Google. Sorry, aku cari dalam Facebook. Jadi bila aku cari dekat Facebook, jumpalah dia punya nama page. Page yang dia jual-jual kereta tu. Okey, jadi aku gunakanlah data tu. Tak tepat pun nama tu. Dia bukannya nak, dia macam hampir-hampir persendirian punya pembeli lah. Dia bukannya sebuah company kot dalam page tu pun. Namanya apa entah, tak boleh aku sebut kat sini lah. Bila aku baca nama company tu, alamak, ini macam bukan nama company ni, tak ada alamat. Okey, kemudian ada nombor telefon je lah kebetulan. Dan jadi aku tulis kat situ nama dia, nama company, nama page tu,
beserta dengan belakang tu letak motor Senian Berhad. Macam itulah. Dan aku letak nombor telefon dia dan juga nama dia. Nama dia tu pun sebab dia Chinese. Okay, Chinese, dia ada nama Inggeris kan. Okay, jadi aku kenal dia menggunakan nama Inggeris dia. Okay, jadi aku kebetulan masa dia call aku first time tentang dia kata kena top up 3,000 tu, dia cakap nama dia dalam bahasa Cina, nama Cina dia lah. Okay, jadi aku gabungkan je nama Cina dia dengan nama Inggeris dia. Okay, jadi aku tulis lah report tu macam tu. Okay, pihak bank pun kata ni kes yang terpencil, kebarang kalian tak dapat tu tinggi. Dan pihak bank pun dah cakap kat aku kemungkinan tak akan dapat penuh tau, 7,730 something lah aku punya, aku yang aku dah masukkan dalam akaun tu. Dia bagi angka dalam 6,100 plus plus. Okay, pada aku pun macam okay lah, kau dapat pun okay daripada tak dapat terus kan. Okay, ataupun dia jadikan advance lah, bukan tak dapat. Aku cuma risau advance ni ada satu masalah. Okay, bukankah kita moratorium daripada bulan 4 sampai bulan 10, tak silap aku lah, ataupun bulan 3 sampai bulan 9 kan. Okay, aku dah bayar bulan 10. Bila dia keluarkan statement, okay, bila dia keluarkan statement dari pihak bank tu, sebenarnya bank dah masukkan aku punya bayaran tu, 7,700 tu, ke dalam bulan 4 tu tau. Dari bulan 4 tu dia dah masukkan. Last sekali aku dijangka hanya tak perlu bayar sampai bulan 1 je, dia kata. Yang tu aku jadi macam pening sikit lah. Lemak bulan 1 pula. Okay, tapi aku tanya juga, kalau macam tu saya tak dapat moratorium lah, dia kata. Dapat sebenarnya, dia kata yang ni sistem je. Okay, cuma aku risau ialah mungkin dia kata alasan sistem, future nanti bulan 2 nanti tiba-tiba auto debit nak potong akaun aku, potong juga akaun aku. Jadi bila aku call bank, okay lah, benda dah dipotong oleh sistem kan. Bank pun aku jangka mungkin akan macam buat pusing-pusing jugalah. Dia kata, yelah cik, dah cik dah bagi advance, dia terus kira, sistem kira kan, bukan kita salah kita, bla 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 bla. Jadi last sekali aku kena bayar pula dah start bulan 2. Okay, sedangkan kalau ikutkan advance tu, aku boleh tak perlu bayar sehingga bulan 9 tahun depan. Okay, lebih kurang lah bulan 9 ke bulan 8 ke kan. Okay, aku takut benda tu jadi. Kalau dia tak refund, aku takut benda tu jadi. Jadi kesannya macam tak pasal-pasal je. Okay, aku bayar moratorium yang sepatutnya aku dikecualikan tu, aku dah bayar kira advance lah. Okay, tapi bila dia cakap 6,100 tu, aku macam kira-kira balik, kenapa 6,100 kan? Aku kira-kira gitulah. Okay, jadi bila aku datang kat bank tu, okay, bila dia tunjuk statement, dalam statement tu dia sebenarnya dah tolak dah bayaran aku untuk bulan 10. Okay, bayaran bulan 10 tu dia dah tolak dalam dia punya statement yang dia tunjuk kat aku tu. Aku nampak okay, ada 799. Okay, aku dah bayar. Okay, kemudian bila dia refund balik 6,100, aku dapati mula-mula dia refund 6,900 plus-plus. Kemudian selang transaksi seterusnya adalah dia tolak aku punya bayaran sebulan lagi, 799 ringgit. Jadi kat situ aku dah nampak macam aku dah advance sebulan lah sebenarnya. Tapi kemudian nanti aku kena call juga bank ni untuk confirmkan adakah yang tu aku dikira advance, sebab dia bayar auto lah senangnya. Sebenarnya bank dah refund aku 6,900, tapi dia dah tiba-tiba lepas transaksi berikutnya dia orang dah automatic auto tolak 799. Okay, jadi adakah aku sebenarnya dah terbayar dua kali bulan ni, ada advance lah sebulan. Saya cuma nak confirmkan je, nanti mungkin aku akan call bank, aku akan tanya balik lah adakah itu dia dah dikira sebagai advance ataupun prosedur ke apa ke, ataupun apa-apa charge lah mungkin dia nak kenakan. Tapi aku jangka itu adalah advance bayaran sebulan lah. Dan mungkin auto debit tu sebenarnya tak mengesan aku punya pembayaran advance yang sebelum ni, yang sebulan dalam sistem dah potong, tapi ni dia potong lagi sekali. Sebab kebetulan gap antara aku bayar kereta sepatutnya 16 hari bulan, aku pergi bank tu 16 hari bulan 11. Jadi dalam sistem dah masuk dah satu potongan. Okay, tapi duit masuk 19 hari Rabu. Dan hari tu juga, sorry, hari Khamis. Jadi hari Khamis tu juga dia potong lagi sekali. Okay, jadi nanti aku call bank lah untuk confirmation apa yang berlaku. Sebenarnya aku tak kisah sangat lah sebab dah dapat refund. Okay, cuma nak confirmkan je lah adakah aku tak perlu bayar untuk bulan depan atau macam mana.
Okey, jadi kat sini aku nak cerita, okey, dalam situasi aku, aku berjaya untuk mendapatkan refund daripada pihak bank dan aku sangat-sangat berterima kasih lah. Okey, di waktu-waktu COVID ni pada aku, cash tu penting dalam tangan. Okey, mungkin kau ada cash banyak dalam bank pun aku rasa biarlah kita pegang cash. Okey, daripada kita bayar advance. Okey, jadi aku berterima kasih sangat kepada Maybank Auto. Aku gunakan Maybank. Okey, sebab sama dengan gaji punya account, jadi tujuannya supaya aku mudah untuk auto debit lah. Aku ni jenis tak suka pergi bank untuk ataupun transfer lah untuk bayar kereta ni, pada aku macam satu komitmen yang besar lah. Takut aku cuai ke ralat ke yang sampai tak terbayarkan, jadi biar auto je. Okey, jadi aku berterima kasih kepada Maybank Auto Kulai kerana membantu menyelesaikan masalah ni. Dan sebenarnya kes ni perlu dibawa ke Maybank Auto JB. Jadi terima kasih juga kepada Maybank Auto JB atas urusan yang memudahkan dia, sebab dia tak bagi apa-apa panggilan pun, tak tanya apa-apa pun. Aku tiba-tiba je semalam aku tengok, sebenarnya aku baru tengok semalam hari Jumaat, aku tengok dalam akaun aku ada duit tu dah masuk. Jadi terkejut juga aku lah, dah terkejut jugalah aku. Jadi bersyukur sangat. Okey, jadi kalau korang ada situasi macam aku ni, okey, boleh minta jasa bayar bank untuk pulangkan baliklah kau punya bayaran tu. Okey, jadi aku rasa tindakan aku masukkan bayaran penyelesaian kereta tu, maksud baki hutang kereta tu sendiri ke dalam bank, adalah satu tindakan yang tepat lah untuk situasi kes aku yang agak complicated ni. Okey, berbanding aku serahkan tunai kepada pihak pembeli kereta aku tu. Okey, jadi sebenarnya bank pun menyarankan aku jangan buat macam tu, dia kata. Okey, tapi dalam situasi ni aku berjaya lah. Kalau korang berhadapan situasi yang sama dengan aku ni, okey, korang dah tahulah apa nak dibuat. Jadi itu saja aku nak cerita hari ni, sebab tak ada idea dah sebenarnya aku nak buat video apa. Okey, sejak dah sampai 1000 subscriber ni macam slow pula aku punya peningkatan subscriber dalam YouTube ni. Masalah makin berkurang-kurang pula aku tengok. Okey, jadi itu saja. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.